Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Fafahhamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين Walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengatur tinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ni sekali lagi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan peluang untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kita berhubung dengan perkara-perkara yang dibentangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kita memenuhi segala tata kerja kita dengan Allah Subhanahu wa taala selaku seorang hamba dan selaku seorang yang menerima perintah secara mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap pengajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dan dinakalkan daripada sahabat pada seterusnya sampailah ke zaman kita merupakan suatu perintah yang terkandung dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah cuba menghuraikan kepada kita supaya kita boleh melakukan segala amalan dengan baik. Dan apabila kita menerima nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang sememangnya kita tak pernah putus daripada nikmat Allah, maka nikmat ini boleh kita gunakan dengan cara yang terbaik. Sebelum daripada ni Imamul Ghazali rahimahullah sebut dah bahawa setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala buat atas muka bumi ini ada hikmah dan ada tujuan dia, sama ada hikmah itu hak kita tahu secara nyata ataupun hikmahnya kita tidak tahu, tetapi dia tetap memberi kebaikan kepada kita. Maka oleh kerana kita ni duduk dalam limpahan rahmat Allah, segala hak Tuhan buat tu untuk kita, maka kita sebagai hamba mestilah faham hikmah hak kita, hak Tuhan buat kita tu. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita itu dari segi kemudahan, dari segi apa-apa sahaja, mestilah kita guna betul dengan matlamat hak Tuhan buat, bukan betul dengan kehendak hati kita. Sebab itulah kita bincang panjang berhubung dengan masalah syukur. Syukur ni antara kemuncak kepada perhambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan kesyukuran ni adalah merupakan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat. Sebab Tuhan janji dah, kalau kita boleh bersyukur dengan nikmat dia, maka dia akan tambah wa imma di dunia dan dia tentu sekali di akhirat. Tetapi kalau kita tak berjaya syukur kepada dia, makna kita tak kenal Allah dan kita tidak boleh bertakwa kepada Allah, dan kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemurkaan dia. Tuhan akan murka kepada kita dan hasilnya apabila balik ke akhirat.
maka tidak ada tempat yang baik untuk kita. Sebab itulah kita kena sentiasa dalam keadaan syukur. Sebab itulah mana keadaan kita duduk pun kita kena syukur. Dan apa yang kena atas kita pun kita kena syukur. Dan kena sabar. Sabar kita lepas dah sebelum daripada ni. Sebab itulah Rasulullah kata, apa yang takjub kepada seorang Muslim ini, apabila dia mendapat nikmat, dia syukur, dia dapat pahala. Apabila dia ditimpa dengan musibah, dia sabar, dia masih lagi dapat pahala. Maknanya di sebalik tu, kalaulah dia boleh nikmat, dia tidak bersyukur, dia akan dapat bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah dia di Tuhan uji dengan musibah, dia tak boleh sabar, dia juga akan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak main antara dua. Antara kufur dengan syukur, antara apa nama ni, terima kasih dengan tak terima kasih, antara sabar dengan tak sabar. Sebab barang ini kita dah lalu semua. Nak tak si kita akan jumpa dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala sudah sediakan kepada kita. Sebab itulah dalam perbincangan yang minggu lepas, Imam Ghazali bawa kepada kita suatu imbasan setelah dibincang panjang berhubung dengan masalah syukur ni. Imam Ghazali buat hari sebab bapa seorang tu tak boleh nak bersyukur. Gapo dia yang menghalang dia daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tamu yang mengajar kata, kalau kita flashback balik, jahil pasal tak mengaji. Apabila tak mengaji, tak kenal nikmat Allah, tak reti nak kembalikan nikmat ini ke tempat yang terbaik, maka dia tak jumpa nikmat Allah. Dalilnya orang-orang yang kufur kepada Allah, lalu orang yang nganying kepada hukum Allah, orang yang berasa ada atas muka bumi ni tak sabit dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang lagu ni dia tak jaya. Kenapa? Kerana jahil. Jahil ni kerana dia tak mengaji. Maha Imam Ghazali kata, kalaulah dia tahu apa yang dilakukan oleh Allah Taala, yang diadakan oleh Allah Taala atas muka bumi ni untuk dia, ada hikmah-hikmah yang terbaik untuk dia, tetapi dia tak boleh nak bersyukur juga, tak reti juga nak bersyukur. Hak ni adalah merupakan suatu perkara yang disebut lala dia, disebabkan oleh godaan syaitan. Syaitan lain daripada jahil, syaitan cukup suka orang jahil. Sebab dengan jahil ni manusia boleh buat apa sahaja syaitan suruh. Sebab dengan jahil ni lah syaitan boleh mengembalai hati kita heret ikut hak dia nak. Tetapi bila seorang tu alim, ada lagi rupa-rupa gear syaitan. Dia jadi ralik, dia jadi lala. Sebab itulah kita disebut oleh apa nama Allah Taala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kisah-kisah umat-umat lalu, Nabi cerita kita tentang seorang yang bernama Barsisa, alim, tetapi mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Rasulullah cerita kepada kita tentang Bal'an bin Ba'ura, seorang alim, tetapi kerana bini punya pasal, maka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umat-umat ataupun orang-orang yang mari zaman kita, ada yang alim, tetapi Rasulullah kata ada orang alim tetapi dia menjadi du'atu ila abwabi jahannam. Dia jadi orang yang mengajak orang ke pintu neraka, iaitu orang yang jual agama dia untuk dapat kesenangan dunia. Jual ilmu agama dia untuk dapat kesenangan dunia. Ni orang yang tidak berjaya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta jauh daripada kena nyakit lagu ni. Baik. Malam ni kita nak tengok sikit lagi berhubung dengan apa yang dilas oleh Al-Imam Al-Ghazali, hubungan antara sabar dengan syukur. Dia buat hari semula supaya kita ingat. Kita bicara dah sabar lama, kita bicara panjang Imam Ghazali bicara buat sabar. Kemudian mari buat syukur panjang Imam Ghazali mari bicara buat syukur. Kemudian Imam Ghazali nak sebut hubungan antara sabar dengan syukur. Ketahuilah bahawasanya
tiap-tiap satu nikmat daripada kenikmatan dunia ini ada di antaranya yang merupakan bencana di samping sifatnya sebagai suatu nikmat. Imam Ghazali sebut kepada kita, kita kena tahu bahawa tiap-tiap satu nikmat dari kenikmatan dunia ni ada antara nikmatnya yang merupakan bencana di samping sifatnya sebagai suatu nikmat. Hak ni Imam Ghazali ma'arif falsafah supaya kita faham. Supaya kita faham antara ayat yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah Taala sebut mudah-mudahan barang hak seorang tu nak dia ni rupa-rupa tak baik untuk dia, buruk untuk diri dia, dan apa hak hamba dia tidak nak baik untuk diri dia, kita tak tahu. Kita ikut zahir, ikut nafsu kita, benda yang kita rasa hak molek, hak tu kita nak, hak tu kita nak. Tiba-tiba Tuhan tak bui kita, Tuhan tak bui, Tuhan bui hak kita tak sih. Hak kita nak tu nikmat. Ada kala hak kita nak, kita mohon daripada Allah Taala, Tuhan bui. Itu satu nikmat bagi kita. Ada kala hak kita nak, kita nak tu Tuhan tak bui pun. Seorang yang nak pada kekayaan, Tuhan tak bui kaya. Tuhan bui apa? Susah, sesak, payah nak hidup. Tapi apabila tengok untuk kali kedua, orang panggil, tengok apa yang tersirat daripada apa yang orang itu kata, hak dia tak sih, bala hak dia tak sih, ataupun perkara yang dia tak sih yang menyusahkan dia, rupa-rupanya tu nikmat bagi dia untuk menghadap Allah esok. Sebab apa? Kalulah Tuhan bui ke dia hak dia nak saat ni, kemungkinan dia akan lebih kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Ni merupakan suatu perkara ya, disebut oleh Imam Ghazali supaya kita faham. Walaupun apa yang berlaku atas kita, kita kena tahu bahawa di sana ada hikmah. Walaupun benda tu kita rasa kita ni tak belagangi, menyusahkan kita, ataupun kita kata ni bala, rupa-rupanya di sebalik tu ada nikmat. Ada nikmat yang lebih baik bagi kita. Cuma kita tak tahu hikmah dia. Ha. Tu kita tak tahu hikmah dia. Sebab itulah para awliya illah kadang-kadang dia mikir tak serupa dengan kita. Tok-tok wali kita kata dia. Awliya-awliya ni orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dia tak mikir. Ada seorang wali Allah, dia ni tak pakai selipar. Dia tak pakai selipar. Bukan tak boleh beli, tapi dia sentiasa jalan kaki ayah. Gilah mana pun kaki ayah. Siapa terkenal dia ni, seorang ulama yang berkaki ayah. Lalu anak murid dia tanya dia, "Bapa Tok Guru tak suka pakai selipar?" Dia pun cerita, dia kata sebenarnya dulu aku pakai selipar. Dulu aku pernah pakai selipar. Tetapi lepas tu aku tak pakai selipar. Bapa? Satu ketika aku ada satu selipar yang comel. Comel selipar dia ni. Lalu dia pakai, yang curi kat orang. Orang curi selipar dia. Lalu lepas pada tu dia tabak, tak siapa pakai selipar. Bukan tabak segaharam, mengharamkan tadi. Dia tak siapa pakai selipar. Orang bui pun tak siapa pakai. Apa? Dia tengok hikmat sebalik tu. Kalau dia pakai selipar, orang curi pula dosa. Orang dia curi tu. Kis dia orang boleh dosa. Kis selipar je. Kita kalau orang curi selipar, supoh. Sekarang nak. Nyupoh tu lebih mahal pada kau selipar jadi. Pasal kita orang biasa, kita tak selam. Dia menganggap itu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia tinggal satu nikmat pakai selipar. Jalan dengan kaki saja atas jalan ni sakit weh. Acu terajal lah lepas ni. Tak usah pakai selipar. Oh, tak ada tiga lekuk tu rasa. Puak kita tidak apa macam itu deh. Macam itu Tuhan buat tapak kaki ni. Kau jalan banyak kau tebal rupa-rupa. Tu hikmat
jalan kaki orang zaman itu jalan kaki nyah-nyah celmu tu tak pakai kau satu. Dong 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 dong. Hari Jumaat dia pun cuci kaki dia. Apa tengok mula tu apa zaman itu. Tak rajin pakai selipar. Hari Jumaat cuci kaki. Hok. Hok ada kelaruh-kelaruh dia cuci, dia tores, dia tores, dia kekak. Waktu bib semua sekali. Comel lah tu tak pakai kaki dia. Buat apa dia kata pasal hari ni Jumaat? Nak pergi semayang Jumaat, cuci kaki. Ha. Seminggu sekali dia cuci kaki atau sebulan sekali cuci kaki. Kita tengok bulan depan tebal pula. Tubik hok tebal pula. Hebatnya Allah Taala. Kalau kasut kita pakai haruslah kita cabut tapak dia. Tapak kaki kita tu hebat, lebih heavy duty sebenarnya. Kau pakai kau tebal. Ha. Bagaimana kita tak boleh nak fikir dengan otak. Ngau tak sepatut kau haru, kau pakai kau haru, tapi Allah Taala buat ada hikmat. Ha. Lalu balik kepada seorang ulama sufi ni, Tuoli ni, dia menganggap itu teguran daripada Allah Taala untuk dia rasakan nikmat yang lain. Dia tak pakai selipar pada tu. Siapa sudah dia tak pakai selipar. Ha. Walaupun dia boleh pakai selipar. Kerana dia tengok daripada persepsi lain yang kita tak jumpa cari hikmat dia. Tapi dia jumpa cari. Dengan tak pakai selipar, dia lebih rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, daripada pakai selipar. Ha, kita ni kalau kadang-kadang, contohnya kita bawa pitih. Kita mari masjid, kita pakai selipar gomaha. Kita bawa pitih. Kita pun tinggal kereta dia. Tinggal telefon kau dalam kereta. Tain nak akad takbir, setiap mari. Selipar muka mahalnya agak hak orang lepas ni. Tak ada dalam kaki ayah mu. Lepas tu kalau orang cokeh kereta mu, telefon mu, pitih mu. Oh, duk ingat kat tu. Kalau salah satu email baca panjang sikit. Kalau satu email ni pun panjang baca. Setiap boleh tu, boleh setiap. Sudah semaya tu tak ada apa lagi. Oh, semalam palu pun. Pung turun, apa? Hati tak ada dah sini. Duduk di kereta hati. Tu setel berjaya kecek kita dengan cara silent. Orang tak nampak dia. Kita kata gaduh sikit, gaduh. Padahal lah saya takut. Tinggal laptop kau dalam kereta. Ni. Laptop. Jadi setel mari pusing kita. Tak boleh nak tinggal nikmat kita tu. Tak boleh nak tinggal. Tapi amo ngaji dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Apa nama ni? Al-Marbu. Al-Banjari Al-Makki. Dia cukup marah anak murid buat hari handset. Dalam muhadarah dia, dalam apa nama ni, talaki dengan dia, dia cukup marah anak murid bawa handset. Dia kata, saya tinggal. Saya bawa hanya Allah dan Rasul mari. Enggak ilmu. Tak okay kamu bawa satu lagi perkara. Kamu berasa kerek-kerek dalam silent dah, kerek-kerek dalam poket. Dia kata, kamu akan berasa. Siapa dia telefon Setan masuk dah tegak tu. Anak ya boy. Dalam ngaji tu. Dalam masa ngaji. Siapa salah tu, ulama dia jaga. Dia jaga. Kadang-kadang kita biasa ya dia. Berapa ramah main terawih orang duduk main telefon. Tak batal semaya, tak serusinya. Tak batal. Duduk babi duduk main telefon. Dia nak badi baca untuk email. Takut untuk email salah. Nak tegur ni. Baca sudah tu email, sudah satu makrak ataupun sudah satu muka, dia pun tutup telefon. Telefon boleh poket ni. Lepas tu selup pula. Tak gitu pula. Satu kerja yang tidak membatalkan sembahyang tapi tidak khusyuk. Atau apa awal awak perasaan nak tengok ni pasal nak suruh khusyuk ni, nak suruh khusyuk dengan satu email lah khusyuk lagi. Dengan satu email. Kalau ada sini rumah maklumnya kenapa dia Pasal ini benda-benda yang tidak membatal. Ulama kata tidak batal. Tetapi tak ada khusyuk. Sedangkan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, orang nak lukis Masjid Nabi tu. Orang nak kala nak lukis Masjid Nabi, nak cat comel. Sayyidina Umar kata jangan cat merah dengan kuning. Jangan cat merah dengan kuning. Jangan lukis. Walaupun ayat Quran. Sebab apa? Dia kata aku bimbang semasa solat kamu hanya tengok pada warna tu. Dan kamu akan baca ayat-ayat yang ada.
Siapa setara tu dia jaga. Tapi tidak ada salah. Tidak salah apa. Eh, mak tulis nak tulis pun tak ada masalah. Tetapi nak jaga supaya hati tu tidak lain-lain. Ha. Siapa setara tu saya nak Umar lari. Kerana Rasulullah sebut antara tanda hampirnya kiamat, orang berlomba-lomba menghiasi masjid dan membina masjid. Akhir zaman orang badi buat masjid comel belakang, okay? Tak ada orang masjid huduh-huduh lah ni, comel belakang. Lepas tu badi hias dalam tu dengan ukiran begitu, ukiran begini, tidak menjadi suatu perkara yang haram. Tetapi dia seolah-olah sedikit mengganggu. Kalau kita pergi masjid, orang kita tak aja pergi kan, tengok lukisan comel. Kau duduk tengok tu, tengok kali Tok Imam rakuk, kita rakuk. Tok Imam sujud, kita sujud. Kau tengok pula kali peduk wirid, tengok pula sekat-sekat puas. Dia ada gangguan masing-masing. Tetapi walaupun begitu, dia tidak masih tidak haram. Tidak haram. Cuma setara mana hati kita nak rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masalah nikmat dan hal kita kata nikmah, nikmah ni bala juga. Siapa Imam Ghazali ajak kita mikir, mu jangan kata bahawa suatu yang kamu tak si itu yang menyusahkan kamu itu suatu bala atas kamu. Kemungkinan besar dia nikmat pada kamu kerana kamu tak faham nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan hak dia hak munuh tu dia akan jadi bala kepada kamu kalau boleh. Tapi hak kita oleh tu jadi nikmat kepadamu. Muka ingat Tuhan. Muka kau rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta seumur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat seumur. Ataupun Tuhan wi dengan ujian sakit. Kau dah semasa segar tak ingat. Tuhan wi nikmat segar tak ingat. Paham hari sakit. Kemungkinan ni sakit tu nikmat bagi dia apa? Dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, malam-malam ya Allah, tululah sembuh ya Allah. Tak lekeh dengan Allah. Masa segar. Tak ada nak ingat secara tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mujurlah ada semayal 5 kali sehari. Sebab tu Tuhan susung semayal tu kan. Tuhan tak. Waktu semayal ni Tuhan sendiri susung, bukan Nabi susung. Malaikat Jibril alaihissalam turun royak. Masuk subuh waktu ni. Masuk zuhur waktu ni. Masuk asar waktu ni. Masuk maghrib waktu ni. Nabi Jibril mai royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada difardukan solat. Selepas daripada difardukan solat. Waktu ni Tuhan susung dah, hak Tuhan susung. Apa? Supaya hati kita tidak lekat daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita mendirikan sembahyang, sebab tu Rasul kata kalau kamu tengok saudara kamu sentiasa datang ke masjid, maka jangan kamu kata dia seorang yang tidak baik. Apa dia mari ingat Tuhan sama. Mari masjid dah pula. Ingat kepada Allah SWT. Tuhan tak dah. Orang panggil batu-batu peringatan kepada kita. Kalau salah, tinggal, kena kata. Kalau pergi jalan jauh, tak boleh nak sebuti sama. Boleh jamuk. Boleh jamuk antara dua waktu. Zuhur, asar, maghrib, isyak boleh jamuk. Subuh tak boleh jamuk. Subuh tak boleh jamuk. Hikmat dia cukup besar. Bapa nak suruh kita sentiasa rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang kita kata bapa kat dah kat subuh ni biar dah pukul 7:30. Nih, subuh 7:30. Tak gaduh sangat pagi nak bangun, tak kena bangun pagi sangat. Tuhan tak waktu tu tahu. Yalahlah tu. Tuhan tak waktu supaya kita sentiasa rapat diri. Kemudian antara isya dengan subuh, Tuhan tak pula satu waktu. Waktu tahajud. Untuk tahajud. Nak berapak diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan suatu perkara yang Tuhan nak tolong jaga kita. Supaya kita tidak terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khaliq. Bagi. Tersambung lagi. Betapa banyak orang yang hidupnya fakir, miskin, sentiasa melarat dan berpenyakit. Hak amat sebut sana. Berapa ramai orang tamu kau bumi ni dia susah. Miskin kita tengok dia memang susah. Orang dia ada penyakit, macam-macam penyakit. Tetapi itu dapat dianggap baik baginya. Hak tu Imam Ghazali kata kita boleh anggap baik bagi dia kalau Tuhan bagi dia.
Kerana jika sihat badannya dan banyak hartanya, mungkin dia akan menjadi seorang manusia yang paling jahat dan paling penganiaya. Dia suka bersusah kat orang. Apabila dia senang, dia buat susah kat orang. Maknanya, Imam Ghazali bawa kepada kita supaya kita faham bagaimana kita nak mengenali nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana kita nak bersyukur dengan nikmat Allah. Dan walaupun kena sabar, sakit ni kena sabar. Sakit tu sendiri kena sabar, susah kena sabar. Pia-pia puasa orang lain serokok. Gi bazar Ramadan ni dua tangan tak pernah cukup, bawa anak pula. Nak bawa hak tak hak tak ada hak tak boleh bibik dua jari. 12 tangan ni. Dia nak beli ayam pucuk sepanggang pun mikir. Tapi mungkin itu baik pada yang ya Allah, biarlah ya Allah aku sabar. Sabar mudah-mudahan Tuhan buka rezeki. Ingat Tuhan. Mungkin kalau Tuhan wisus senang gitu dia tak ingat Tuhan. Ini cuma kita hak Tuhan beri kesenangan ni. Tuhan wi buka pintu rezeki kepada kita ni, itu nikmat untuk kita, kena pandai-pandailah kita syukur dengan nikmat ini. Dan bagi orang yang Tuhan uji dengan kesabaran, masih lagi ada nikmat bagi dia. Sebab tu Imam Ghazali kita faham antara hubungan antara syukur, sabar dengan syukur. Dalam Imam Ghazali cari kita supaya kita faham. Sebab apa tujuannya? Supaya celah-celah ni tak ada syaitan yang boleh nyelik. Syaitan tunggu kita susah, syaitan kata lah, mu tu tak cari, so tak saya kamu. Mu minta jak pada zaman muda lagi siapa lah ni. Mu tak hanya boleh, saya tak saya kamu. Tapi kan kita faham, Tuhan tak saya apa-apa. Ya? Kalau salah Tuhan wih, aku kau tak jauh tak tahu. Saya tak boleh masuk tengah. Tapi ada siapa orang kata, bapa mu zalim ya Allah. Ada orang kata, bapa Allah mu zalim agak aku mu tipu balok gini, orang lain mu sini. Bapa, kerana tu setan masuk tengah tu. Bapa, kerana dia susah, dia rasa ni susah. Tuhan tak sewi hak dia nak, Tuhan nak susah dia. Dia tak perasa bahawa itu adalah merupakan teguran kepada Allah, daripada Allah Ta'ala. Supaya apabila dia ditimpa musibah, dia sabar, dia masih lagi dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana sabar ni susah juga. Syukur pun susah, sabar pun susah. Kalau boleh berimbang antara sabar dengan syukur, itu sebesar-besar nikmat yang akan mengangkat kedudukan seorang hamba ke tempat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok ada para awliya yang Tuhan beri dengan kekayaan, tetapi dia guna kekayaan dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada awliya Allah yang Tuhan beri dengan susah, tapi dia guna kesusahan dia tu untuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa mereka memahami hakikat sebenar antara syukur dengan sabar akan membawa kepada satu tahap taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh nak tak regu syukur dengan sabar ni sekali, supaya marilah apa-apa yang berlaku pada kita, kita boleh duduk dalam keadaan masih lagi duduk atas rel seorang hamba yang baik, rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita bawa kereta pun siapa traffic light mampu baso kereta ni. Aku lain tak sempat mampu. Mampu tengok traffic light nak malu aku. Ni, saya tengah mari dah dulu. Supoh kereta dia supoh. Kereta dia supoh. Malu kat orang alam gapolah. Maknanya kalau kena gitu hai uji gitu, pah mari menyupoh selalu tu jadah tu. Tak lekat lagi. Sabar dia tak lekat. Rasulullah kata as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar-sabar ni nak tahu orang tu sabar tak sabar, tekoh mula-mula dia kena musibah dia sabar. Itu orang sabar. Kalau sabar apa pada orang kata sabarlah, Tuhan nak uji demo, sejuk sikit. Itu tidak sabar dah tu. Apa orang peringat dah sabar juga, tapi tidak sabar yang sebenar-benar mari daripada dia. Kalau orang sabar semua kena, masya-Allah, ni uji Tuhan nak uji aku ni. Tuhan nak uji aku. Tuhan nak uji aku, Tuhan nak. Maknanya dia tidak lari daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya apa nama ni?
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard." Surah Asy-Syura ayat 27. Dan jika Allah murahkan rezeki kepada hamba-hambanya, saya mereka akan membuat kederjanaan di atas muka bumi. Kederjanaan atas muka bumi. Ada ya Allah Taala sebut kalau dia beri nikmat kepada hamba-hamba dia ni buka lemak habis-habis ring, hamba-hamba dia ni tak berjaya nak jaga diri dan akan buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dia. Maka tu hari tegur. Sebab tu bersyukurlah dengan apa kita ada. Kalau kita nak lengok kata, Allah orang tu ni, orang tu Tuhan beri gitu muak dia. Ha, rumah di rumah aku, rumah dia ni serambi rumah dia maha pada pada rumah aku dah. Contoh. Kalau kita lengok gitu semua, kita tak kejumpa dengan hakikat syukur kepada Allah SWT. Tapi kalau kita tanya, alhamdulillah Tuhan beri kat aku, walaupun orang Tuhan beri besar tu padan dengan dia. Tuhan beri kat aku sekarang ni, alhamdulillah, layak bagi aku. Nak aku kerja aku ni apa? Nak suruh Tuhan redha je. Nak suruh Tuhan redha je. Ha. Maka kena kecek hati kita, sebab nikmat ni kadang-kadang merupakan suatu imtihan ataupun ujian kepada seorang hamba. Ha. Kita tengok bagaimana umat-umat Nabi lalu, umat Nabi Musa, lepas pada perang mati, tinggal Haman, tinggal Qarun. Ni pengikut Nabi nak pinggir perang hot nelah-nelah. Haman dengan kuasa dia, Qarun dengan harta kaya dia. Mereka ni paksudah tak jumpa dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Qarun ni siapa pengikat Nabi Musa peringat dia, mu balik kepada Allah lah, keluarlah zakat mu, Tuhan beri rezeki lebih. Eh, dia kata mana boleh, aku buat sendiri rezeki ni, aku kaya ni, aku pandai cari sendiri, aku pandai buat emas sendiri. Tak ingat Tuhan, tak seterima hakikat itu adalah daripada Allah SWT. Lah sekali Tuhan tenggelamkan segala khazanah harta dia. Siapa kali ni kita boleh tengok tasik ya begitu luah, sebagai peringatan kepada kita umat akhir zaman. Hama Tuhan pengelak alih bumi, tak tahu mana, tak tahu mana. Qarun kita jumpa rumah dia ada apa nama ni, ada sikit istana dia, tapi hama tak hilang, hilang kesoh hama, kas hama hilang begitu hama. Maka manusia, dua manusia ni jadi contoh pada kita akhir zaman. Kalau Tuhan beri rezeki spot tu, la baghaw fil ard, maka dia akan jadi orang yang membuat banyak kedurjanaan, apa nama ni kekufuran atas muka bumi. Nah, maka Tuhan beri sikap pada-pada, kerana Tuhan beri itu adalah yang terbaik bagi kita. Hak kita nak, kita rasa baik, tapi kalau Tuhan tak beri, hak Tuhan beri itulah terbaik bagi kita. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebut, kalla innal insana la yatgha arahu istaghna. Dalam surah Al-Alaq ayat 6 Allah taala sebut, saya sesungguhnya manusia itu suka melewati batas lantaran diberinya kaya. Apabila dia kaya, dia langgar batas Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tak keluar zakat, yang kedua dia takabur, yang ketiga tak tolong orang susah, maka dia akan jadi orang yang takabur kepada Allah Subhanahu taala. Yang keempat dia waknya wah hamba kat orang dengan harta dia. Yang kelima dia hina orang, banyak mari benda-benda ya dibenci oleh Allah pada apa namanya atas diri dia. Maka Tuhan kadang-kadang Tuhan sekak daripada dapat harta yang banyak bagi orang Tuhan sayang. Tapi kalau orang Tuhan tak sayang, Tuhan wis sekak nok. Dia nak gapo? Tuhan wis belako. Ha, dia kau kufur, kau Tuhan wis kau kufur, kau apa? Buat bakar dia esok. Sebab tu orang kafir. Kaya tu gak. Kita kata buat apalah Tuhan wis gitu muk dia. Kita ni bertengak ya. Tak sarusin, tak sedeki. Tak sedeki kerana dia Tuhan wis pun tak ada gi di akhirat. Itu adalah merupakan suatu wasilah untuk Tuhan azab dia lebih dahsyat. Tuhan tahu kita, kerana Tuhan sayang kita, Tuhan nak jaga kita supaya tak gelecoh ke neraka apabila kita
di hujung usia kita, mudah-mudahan kita dengan keadaan sabar kita, syukur kita, kita perabi hidup kita dekat husnul khatimah. Maka ni adalah merupakan suatu peringatan daripada Al-Imam Al-Ghazali supaya kita menuju kepada satu alam yang mendisiplinkan diri kita dengan kefahaman-kefahaman dan maklumat-maklumat yang Imam Ghazali kupah pada kita ni. Dengan sendiri kalau kita punya suatu kesedaran jiwa, kita korek-korek-korek, maka kita akan jumpa hikmah-hikmah yang lebih banyak lagi. Sebab itulah para orang-orang muqarrabin, orang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini apabila mereka selami nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh syukur, mereka ikut kehendak Allah, mereka tawaduk dengan Allah Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala buka lebih banyak pintu-pintu yang menyebabkan dia rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang yang rapat dengan Allah tu hawi keistimewaan masing-masing. Kita tengok yang kita boleh panggil tok wali tu pasal ada benda pelik pada dia. Ada benda pelik pada dia. Hamba kecek dengan seorang hamba Allah yang terlibat dengan misi kemanusiaan di Palu. Dia kata ada seorang ulama di Palu ni yang dikira wali. Masjid dia ni, masjid orang lain rutuh rata bila cing, tempat gereja rutuh apa semua sekali, rumah-rumah rutuh, masjid dia duduk comel-comel. Masjid dia duduk comel-comel. Bahkan dia duduk tolong orang pergi buat pemisi masjid, dia duduk tolong, duduk tolong. Dia ni seorang ulama yang kita boleh tengok dia kata. Siap kali sembahyang dengan dia, setiap kali dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada saja dia awal boleh tengok benar-benar belah tubik. Sekali tu dia kata dia tengok dia pukul gambar Allah tubik. Masuk bab doa tubik kalimah Allah. Lepas sekali tu tubik kalimah Muhammad tubik. Tuhan tunjuk langit. Berkatnya. Berkatnya. Dan dia ni antara orang yang mujahid, seorang mujahid. Ya, lawan apa ni Kristian-Kristian yang nak bunuh orang Islam apa nama ni di sempadan Indonesia tu, dia pergi, dia tolong. Dia hanya menggunakan rotan. Dia guna rotan, tak guna bedil. Tapi musuh pokok Kristian lari habis licing bunyi nama dia. Tuhan beri karamah kepada dia, Tuhan muliakan dia. Buat apa? Kerana dia rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan dia cukup sederhana, tapi makannya tak aja putus. Dia ni makannya tak aja walaupun orang susah. Walaupun masa tu di Palu ni susah kata. Nak makan payah begitu gini. Tapi rumah dia ada sok mau makan ni. Orang pelik, mari mano? Mari mano makan ni yang boleh ada sok mau rumah dia. Dia tidak duduk pergi cari apa dak. Nak ya Tuhan tunjuk. Kelebihan-kelebihan ya. Ya apa nak pelik? Kenapa? Kerana dia rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang rapat dengan Allah Taala ni dia ada persepsi sendiri dengan Allah, takarrub dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena cari. Kita ni takarrub dengan Allah, amalan mana yang akan kita betul-betul merapatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Amalan gapo yang kita buat yang Tuhan terima sungguh-sungguh dan Tuhan angkat derajat kita. Masing-masing kena sungguh masing-masing. Tuhan tidak uji perkara yang sama. Tuhan tidak uji perkara yang sama atas seseorang hamba. Masing-masing dia kena cari sendiri kelebihan dia dengan takarub dia kepada Allah Ta'ala. Dan koci-kocinya Imam Ghazali bui kita dah. Kocinya Imam Ghazali sudah bui kepada kita untuk kita terokai. Cuma atas kita sungguh ke tidak untuk cari khazanah yang lebih luas. Bahkan ada orang Tuhan kurniakan ilmu ladun ni. Ilmu ladun ni. Ulama-ulama usaha jamiri tidak nulis kitab. Dia nak nulis kitab. Imam Nawawi rahimahullah, apabila dia nak nulis, nyala macam pelita pada pen dia. Ni ulama-ulama besar. Nyala macam pelita, boleh nulis. Tak kira gelap ke cerah ke. Dia tulis. Tak putus-putus ilmu. Mari mana, ngaji masa mana kata. Tapi tak putus-putus ilmu. Dia karya kita. Sambung karang kitab majmu' Syarah Muhazzab, dia sudah. Imam Nawawi sudah. Tiga orang imam, dia terakhir sudah. 25 jilid, 24 jilid.
majmuk syarah mazhab, mazhab Syafi'i, fiqh, fiqh terbesar dalam mazhab Syafi'i. Dia boleh karang. Mari habis ingatan dia. Semua hak-hak dia mengaji, hak dia tak tahu, kadang-kadang mari habis licin. Apa? Tuhan buka kepada dia kerana dia menghambakan diri kepada khidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita boleh cari suatu kelebihan yang Allah nak kurniakan kepada mana-mana hamba yang rapat dengan Allah Ta'ala dengan amalan-amalan yang kita buat masing-masing, di samping kita buat segala amalan-amalan yang fardu dan kita tambah dengan amalan-amalan yang sunat hak lain. Sekadar itulah dulu malam ni, dan kita berehat dulu sebulan untuk lalu kepada Ramadan. InsyaAllah lepas Ramadan kita jumpa pula, mudah-mudahan panjang umur, untuk kita bincang lagi baki daripada kitab Pembimbingan Mu'min. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.